teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Wah, bahagia sekali rasanya Misika bisa menyapa kalian hari ini dan hari ini kita dalam proses pembelajaran akan kembali review materi yang sudah kita pelajari. Hari ini Misika akan mengajak kalian mereview lanjutan dari tema G yaitu benda hewan dan tanaman di sekitarku yaitu subtema 1 kalau kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri benda hidup ciri-ciri benda tak hidup contohnya lalu kita juga sudah belajar tentang kita review tentang bunyi Pancasila sila keempat lambangnya apa lalu contoh yang sesuai dengan sila keempat Nah, hari ini kita akan melanjutkan review kita tentang mereview nilai tempat suatu bilangan. Kita akan mengetahui dan mengingat kembali bilangan mana yang disebut satuan dan bilangan mana yang menempati nilai puluhan. Sudah ready ya teman-teman? Yuk kita mulai pembelajaran kita. Nah, Hari ini kita akan belajar nilai tempat satuan dan puluhan dengan mengingat kembali menggunakan balok dianas. Sebelum kita membahas tentang balok dianas, di sini ada bilangan 37. Dari bilangan 37 ini, mana bilangan yang menempati nilai satuan? Ingat, bilangan yang menempati nilai satuan adalah bilangan yang posisinya paling kanan. Berarti yaitu bilangan yang 7. 7 ini menempati bilangan satuan. Artinya berarti bilangan yang menempati nilai puluhan adalah bilangan yang berada di sebelah kiri. Dari bilangan 37 ini yang menempati nilai puluhan adalah 3. Lalu berikutnya di sini ada bilangan 50. Kira-kira mana nih yang menempati nilai satuan? 5 atau 0? Ya, yang menempati nilai satuan itu adalah 0. Karena dia posisinya yang paling kanan. Berarti nilai puluhannya adalah bilangan 5. Tentu kalian masih ingat dan sudah semakin paham ya. Nah, sekarang kita menggunakan balok dienas. Apakah kalian masih mengingat satu tumpuk balok dienas seperti ini jumlahnya ada berapa ya? Apakah benar 10? Yuk kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah, wow! hebat kalian masih ingat satu balok dienas ini kalau ditumpuk seperti ini pasti nilainya atau jumlahnya sebanyak 10 ini juga pasti demikian berarti kalau sudah 10 10 itu berarti sama dengan berapa puluhan ya 10 itu nilainya sama dengan satu puluhan Nah kalau ini blok Balok DNS yang 10-10-nya ada 2 nih. Berarti puluhannya jadi ada berapa dong? Ini satu puluhan, 20-an. Puluhan. Ingat, satu puluhan sama dengan 10. Tambah lagi satu puluhan, berarti jadi berapa puluhannya? Ada 2. Berarti kalau kita jumlahkan 10 tambah 10 tambah dengan 20. Lalu ini satuan. Kenapa ini disebut satuan? Karena tidak sampai 10. Kalau ini sampai 10 lagi berarti disebutnya satu puluhan. Berarti ini semua balok Yenesi jumlahnya ada berapa? Ya jumlahnya ada 21. Dari 21 ini kita bisa buat. Berarti 21 sama dengan 2 puluhan ditambah 1 satuan. 20-an itu sama dengan 20 ditambah satu satuan sama dengan satu. Kita coba sekali lagi ya. Coba kalian tebak berapa banyak nih jumlah balok di enasnya. Yeay, kalian hebat mau mencoba menebaknya. Dari balok di ini berarti kita bisa lihat. Ini 10, ini 10, oh sudah 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Berarti ini semua jumlahnya adalah 27 27 itu berarti puluhannya ada 2 nih, 1 puluhan dan tambah 1 puluhan lagi Dan satuannya tadi ada 7 Berarti 27 sama dengan 2 puluhan Tambah 7 satuan 27 sama dengan 20 ditambah 7. Bagaimana? Mudah ya? Oke, sekarang kita perhatikan. Ini kita latihan bersama. Ini jumlah baloknya semuanya puluhannya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Kalau 40-an berarti

Gambar yang kedua. Dari gambar berikut, berapa ya jumlah balok dianas ini? Coba hitung. Gambar balok dianas ini jumlahnya ada 63. 10, 20, 30, 40, 50, 60. ini Bilangan yang menempati nilai puluhan berapa? 6 Lalu yang menempati nilai satuan berarti adalah 3 Next, gambar ketiga Berapa ya jumlah seluruh gambar ini? Ayo coba dihitung Jumlah seluruh gambar balok dianas berikut adalah 57. 57 ini berarti puluhannya ditempati oleh bilangan 5 dan satuannya berarti adalah 7. Dan yang terakhir coba tebak berapa nih jumlah seluruh gambar balok di berikut. Jumlahnya adalah 70. 77 ini berarti puluhannya ditempati oleh bilangan tujuh, dan satuannya juga ditempati oleh bilangan tujuh. Nah, itulah review kita hari ini, teman-teman. Semoga dapat menolong kalian untuk mengingat pelajaran kita di subtema tujuh, atau benda hewan dan tanaman di sekitarku. Subtema satu. Terima kasih. Sampai jumpa, teman-teman. Bye.